Baik kali ini gerakan yang dilakukan dan kali ini peluang dimiliki oleh PJ City. Bagaimana agaknya? PJ City dan gol! Jaringan pada masa tambahan ini. Wow. Menggembirakan penyokong-penyokong PJ City. Peluang yang disempurnakan oleh Kogilas Warren. Sekali lagi menewaskan Farizan Malias. Kita perhatikan dia meraihkannya dengan kepuasan. Kerana jaringan pada minit-minit terakhir ini sudah pastinya adalah sesuatu yang penting untuk mengelak daripada kekalahan. Kita perhatikan kelekaan di situ barisan pertahanan JDT. Dan juga on target yang sempurna dilakukan oleh Kogilas Warren. Posisi Khalidin Muga juga harus dipersoalkan. Kenapa dia boleh terlepas? Ketika larian dilakukan dan juga tidak dipersia-siakan di situ.